Pasalnya, satelit tersebut adalah yang pertama dikembangkan secara mandiri oleh para ilmuwan muda tanah air. Di mana Indonesia juga setanding dengan negara-negara lain di dunia, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sudah bergabung, saya mengucapkan terima kasih sebanyaknya. Dan kepada kalian yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Saya mendoakan kepada kalian yang sedang menonton agar kalian semua diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Indonesia merupakan sebuah negara yang besar yang terdiri pada ribuan pulau dan budaya yang membutuhkan komunikasi yang baik. Salah satunya adalah melalui satelit untuk mempereratkan tali silaturahmi. Sebenarnya satelit di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970-an lagi dan peluncuran satelit pertama Indonesia adalah satelit Palapa. Namun kali ini kita akan melihat satelit nano yang berbeda dengan satelit biasa. Menariknya, satelit nano Indonesia diberi nama SS1 telah dikembangkan oleh 7 orang mahasiswa Surya University yang saat ini telah menjadi alumni. Jadi pada hari ini guys, kita akan mereak satu video yang berjudul Video Detik-detik Satelit Nano Pertama Karya Indonesia diluncurkan ke ISS via roket SpaceX CRS-26 daripada channel Tribun News. Jadi jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Tribun News dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share untuk mendapatkan berita-berita terkini daripada channel tersebut. Jadi tanpa membuang waktu, seperti apakah videonya, apakah satelit nano itu, marilah kita nonton dan react sama-sama. Satelit nano Indonesia diluncurkan ke ISS. Satelit nano karya ilmuwan Indonesia berhasil diluncurkan menuju stasiun luar angkasa pada Minggu 27 November. Satelit bernama Surya Satelit 1 tersebut diluncurkan menggunakan roket SpaceX CRS-26. Satelit SS-1 meluncur dalam misi CRS-26 dengan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari NASA Kennedy Space Center, Florida. Roket tersebut membawa lebih dari 2.630 kg muatan untuk misi penelitian, perlengkapan kru ISS, dan berbagai perangkat keras. Nantinya, satelit SS-1 akan meluncur menggunakan kargo Dragon SpaceX menuju stasiun luar angkasa dan akan menjalani proses orbit raising selama kurang lebih 11 hari. Tahapan berikutnya yang akan dilalui adalah proses deployment satelit SS-1. Dikutip dari tribunews.com, SS-1 merupakan hasil pengembangan ilmuwan muda Indonesia yang didukung penuh oleh PT Pacific Satelit Nusantara, PSN. CEO PSN Adi Rahman Adiwoso mengatakan, peluncuran SS-1 menjadi momen bersejarah sekaligus pencapaian bagi industri antariksa nasional. Pasalnya, satelit tersebut adalah yang pertama dikembangkan secara mandiri oleh para ilmuwan muda tanah air. Ide dan proyek pengembangan satelit nano ini diprakarsai oleh mahasiswa Universitas Surya sejak 2016 lalu. Proyek ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya, tim insinyur muda bersama PT Pacific Satelit Nusantara, Organisasi Amatir Radio Indonesia atau ORARI, dan PT Pudak Scientific. Kemudian ada juga Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pustektat 8, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Adi mengatakan pihaknya akan terus mendorong pengembangan satelit dalam negeri agar industri antariksa Indonesia bisa tumbuh. Ini peluncuran ya guys. Go Falcon and happy Thanksgiving ISS. That's right, liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket for the 26th cargo resupply mission, bringing new science experiments and solar arrays to the International Space Station. Momen-momen yang terbaik ya. Itu dia guys, satelitnya kecil ya. Soalnya nano ya, hanya sebesar 10 cm, seperti cube, kecil aja. Kebiasaannya satelit-satelit seperti ini besar ya, 50 kg. Tapi yang ini seperti yang saya google tadi cuma 1,3 kg aja. Sebab dia bersifat nano, kecil ya, sangat kecil.
ini sudah tentu menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Karena sukses melancarkan, meluncurkan satelit nano pertama di Indonesia, guys. Nah, inilah dia detik-detik dia. Dragon contact and soft capture complete. And we do have a confirmed soft capture at 6:39 a.m. Central, 7:39 a.m. Eastern, while the International Space Station was flying over the Pacific Ocean. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Terima Jangan kasih, lupa guys. Like, subscribe, dan share ya. TribunNews.com. Okay guys, itulah tadi video detik-detik satelit nano pertama karya Indonesia diluncurkan ke ISS via roket SpaceX CRS-26, di mana Indonesia juga setanding dengan negara-negara lain di dunia, guys. Kalau di Asia Tenggara, contohnya, ada beberapa negara yang sudah meluncurkan satelit nano masing-masing. Namun itu bukan bermakna Indonesia ketinggalan dari segi teknologi. Ini sebenarnya menunjukkan betapa seriusnya Indonesia ingin terlibat dalam kemajuan teknologi satelit dan komunikasi. Kerana teknologi komunikasi itu sangat penting, apatah lagi di sebuah negara yang sangat besar dengan penduduk yang sangat ramai, yang keempat di dunia, ya, terbesar di dunia. Dan ini sudah tentu akan memberi lebih semangat kepada rakyat Indonesia, terutama sekali mahasiswa dan juga ilmuwan-ilmuwan untuk mendalami teknologi komunikasi dan satelit ni, guys. Jadi hasil pencarian Google yang saya telah lihat tadi, saya telah temui ada beberapa negara yang juga pernah menghantar satelit nanonya. Yang pertama yang saya lihat di sini adalah negara Filipina dengan satelit Diwatawan pada 23 Maret 2016 oleh mahasiswa University of Philippines, dan di Malaysia dengan satelit UITMSAT 1 pada 29 Juni 2018 oleh mahasiswa University Teknologi Mara, dan di Singapura dengan satelit Velox 1 pada 14 Januari 2022 oleh mahasiswa Nanyang Technological University, dan barulah Indonesia iaitu SS-1 ataupun Surya Satellite 1 pada 27 November 2022 oleh mahasiswa Surya University. Jadi itu guys, rangkumannya seperti saya bilang, bukan soalnya ketinggalan tapi soalnya keterlibatan, keseriusan dalam teknologi satelit dan komunikasi. Jadi tahniah, tahniah ini bermaksud selamat untuk Indonesia. Semoga Indonesia terus berkembang menuju negara yang semakin maju dan makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja ulasan singkat saya pada kali ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Tribun News dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Saya mohon ampun maaf jika ada tersalah fakta ataupun tersalah tutur bicara sepanjang saya mereaction video kali ini. Yang baik itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya kira onggan, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Subscribe, alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share.